Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu alkhairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan penjelasan dan juga pembelajaran kita pada hadis yang ke-40 dari kitab Jami' Ulum wal Hikam karya daripada Imam Ibn Rajab Al-Hanbali yang menjelaskan kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang mengumpulkan tentang prinsip-prinsip agama kita, prinsip-prinsip yang semestinya kita jadikan sebagai prinsip utama dalam hidup kita. Kita lanjutkan selanjutnya adalah penjelasan daripada hadis yang ke-40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qol akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa kana ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang terasing atau abiru sabil atau seorang pengembara. Dan Ibnu Umar berkata bahwa apabila sore hari janganlah engkau menunggu subuh, menunggu pagi hari, dan apabila pagi hari janganlah engkau menunggu sore, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis renungan penting sekali tentang kehidupan kita di dunia, tentang kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita berprinsip dalam hidup di dunia ini? Hadis ini mengajarkan kepada kita prinsip tersebut. Yang pertama adalah an yanzilal mu'minu nafsahu ka'annahu gharibun fid dunya yatakhayyalul iqamah lakin fi baladin ghariba fahuwa ghairu muta'allaqul qalbi bi baladil ghurbah bal qalbu muta'allaqun bi watanihi alladhi yarji'u ilayhi. Yang pertama sekali adalah pesan Nabi kepada kita bahwa melalui Ibnu Umar, hendaklah seorang muslim ini, seorang mukmin, dia tinggal di dunia ini, tinggal di bumi ini, dia menganggap dia itu tinggal di situ, tetapi tinggalnya itu adalah di perantauan, di negeri terasing. Ya. Jadi, bahwa hatinya itu selalu rindu kepada kampung, ke kampung halaman. Ya. Walaupun dia tinggal di tempat ini, tapi rindunya ke kampung halaman. Dia tinggal di bumi, tetapi rindunya kepada akhirat. Itu adalah pesan pertama, ya, untuk menjadi kita seorang mukmin tinggal di dunia ini, jadilah seperti orang yang tinggal di negeri terasing atau di negeri perantauan. Dia boleh tinggal di sana, boleh, tetapi rindu dan hatinya selalu ke kampung halaman. Ini dirasakan oleh semua orang yang tinggal di perantauan. Makanya orang tinggal di perantauan selalu rindu dengan makanan,
yang ada di kampungnya, kemudian dengan acara-acara yang biasa ada di kampungnya, dia ingin mewujudkannya di tempat sana, di negeri tempat dia tinggal. Kenapa? Ada rasa rindu. Walaupun bagaimanapun, suatu saat dia ingin pulang ke kampungnya. Dia ingin akhirnya adalah berada di kampungnya. Itu dirasakan semua oleh orang yang berada di perantauan, yang berangkat dari kampungnya. Maka kita selaku seorang mukmin yang hidup di dunia ini, boleh kita tinggal di dunia, tetapi rindu kita itu selalu ke kampung halaman kita, yaitu dalam hal ini adalah rindu dia selalu untuk negeri akhirat nanti. Wa man kana fid dunya kadzalika fala hamma lahu illa fit tazawwud bima yanfa'uhu 'inda 'audihi ila watani fala yunafisu ahlal balad alladhi huwa gharibun bainahum fi 'izzihim wa la yajza' min adh-dhull 'indahum. Jadi kalau memang demikian prinsip kita, janganlah kemudian kita berlomba-lomba seperti orang yang tinggal di negeri itu, mereka adalah orang-orang asal di tempat itu. Kita tidak perlu harus berlomba dengan orang tempat tinggal di, kalau kita berada di perantauan. Jadi enggak perlu harus berlomba-lomba harus sama dengan orang negeri yang di tempat itu. Saya harus sama kayanya dengan orang yang tinggal di negeri ini. Saya harus sama semuanya, memiliki kemuliaan sama seperti orang tinggal di negeri ini. Tidak perlu. Yang penting adalah kita mencari bagaimana, apa sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Itu saja. Apa yang bisa saya bawa pulang, itu saja yang saya perlukan. Saya tidak harus berkompetisi, berlomba sama dengan orang yang tempatan yang tinggal di tempat itu. Jadi kalau ada orang yang merantau ke Aceh, ya, dia yang penting bagaimana nanti ada sesuatu diambil di Aceh ini bisa dia bawa pulang ke negerinya. Dia tidak harus sama seperti orang Aceh di sini. Kenapa? Ya bukan negerinya, negerinya adalah di sana. Nah, maka kita di dunia, ya, kata Imam Ibnu Rajab bahwa begitu juga, tidak mesti harus kita orang harus berlomba-lomba sama seperti orang yang memang tinggalnya di dunia saja, tidak ada rencana tinggal di akhirat. Kita enggak mesti harus sama. Jangan merasa susah, jangan merasa sedih kalau seandainya kita tidak sama dengan orang duniawi, orang yang tinggal memang asli di negeri dunia ini, enggak mau tinggal di akhirat nanti. Kita akan kembali ke akhirat. Maka persiapkan di dunia ini, di negeri ini adalah sesuatu yang bisa kita bawa pulang ke sana. Itu saja yang penting, ya. Dan bawa pulang sesuatu yang sesuai diterima di negeri kita. Begitu adalah kiasan disampaikan oleh Nabi dan dijelaskan dalam hadis ini. Lamma khuliqa Adam uskina huwa wa zawjatuhu al-jannah thumma uhbita minha wa wu'ida ar-ruju' ilayya wa salaha dhurriyyatahuma fal mu'min abadan yahinnu ila watanihi al-awwal wa hubbul watan minal iman. Jadi ayahanda kita Adam pertama sekali adalah diciptakan Allah bersama dengan ibunda Hawa, itu berada di dalam syurga. Kemudian diturunkan ke dunia dan Allah menjanjikan bahwa nantinya akan dikembalikan ke syurga nanti. Maka oleh sebab itu rindulah kita selalu selaku anak Nabi Adam ini untuk kembali ke dunia, untuk kembali ke syurga. Orang di perantauan dia punya anak, kemudian dari situ dia punya cucu, tapi selalu dia cerita bahwa asal usul kita itu adalah dari Aceh misalkan. Asal usul kita dari sini. Adat istiadat kita seperti ini. Terus dia lestarikan adat istiadat itu di negerinya, di tempat di perantauan, diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada cucu-cucunya, sampai makanan juga diajarkan bagaimana cara membuat makanan asli orang Aceh misalkan, walaupun dia berada di luar negeri misalkan. Maka cucunya ini akan rindu bagaimana si Aceh yang asli itu, seperti apa orang Aceh, dia akan rindu untuk balik. Nabi Adam, Allah ceritakan kisah beliau di dalam Al-Quran. Selalu kita dengarkan kisah itu, selalu kita tahu dan beriman tentang kisah itu, kita yakini seperti itu. Selayaknya kita juga rindu terhadap
terhadap syurga tersebut. Kenapa? Selalu diceritakan kepada kita bagaimana syurga, bagaimana ayahanda kita Adam itu dulunya berada di syurga seperti itu. Nah, begitulah kiasannya. Wa hubbul watan minal iman. Nah, di sini kata Ibnu Rajab bahwa dan cinta watan itu adalah kampung halaman itu, negeri tempat asal kita itu merupakan bagian daripada iman. Sering dengar ini ya, hubbul watan minal iman, bahwa mencintai kampung halaman itu adalah bagian daripada iman. Maknanya apa? Mencintai syurga itu bagian daripada iman. Ya, syurga kita ini, syurga kita ya, itu bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ada seorang penyair Arab ya yang sangat terkenal pernah berkata, "Kam min manzilin fil ardi ya'lufuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili." Ya. Betapapun banyak kita berpindah-pindah rumah di dunia ini, maka selalu rindu kita itu pada rumah yang pertama. Betapapun kita pindah-pindah rumah, pindah tempat tinggal di bumi ini, maka selalu rindu kita wahaninuhu daiman li awwali manzili. Maka rindu kita itu akan selalu kepada rumah yang pertama, rumah di mana kita lahir, rumah di mana kita dibesarkan. Betapapun kita sudah buat rumah lebih bagus daripada rumah yang dulu, betapapun kita merasa tempat tinggal lebih nyaman di tempat yang baru, tetapi selalu rindu kita kepada rumah yang pertama, walaupun sederhana adanya. Tapi di kesederhanaan rumah itulah kemudian ada memiliki keistimewaan yang luar biasa. Betul enggak demikian? Ya. Begitulah ya. Hubbul itu, rasa rindu itu adalah rindu itu kemudian menjadikan kita juga rindu kepada akhirat yang merupakan bagian daripada iman kita. Kemudian ada sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menceritakan kiasan lain bagaimana seperti kehidupan kita di dunia ini. Ini adalah penjelasannya panjang. Kita lihat, kata Nabi, innama misli wa mislukum wa mathalud dunya ka qaumin salaku mafazatan ghabra hatta idza lam yadru ma salaku minha akthara aw baqiya anfadu zat wa hasadu dhahr. Jadi kata Nabi bahwa perumpamaan antara aku, kata Nabi, dengan kalian, dan juga perumpamaan kita dengan negeri akhirat itu, dengan negeri dunia ini, itu adalah seperti sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang memiliki bekal yang terbatas. Di tengah perjalanan bekalnya itu habis, kemudian tunggangannya juga sudah enggak sanggup jalan lagi, kemudian air juga sudah tidak ada lagi. Dalam kondisi seperti itu, lalu sudah siap-siap mau mati, tiba-tiba ada jumpa dengan satu orang laki-laki yang dia baru nampak badannya basah, baru seperti baru mandi begitu, kemudian ada bawa air. Berarti menunjukkan laki-laki ini dia berada dekat dengan sumber air. Kenapa? Ini buktinya badannya basah, rambutnya juga basah, sedangkan ini sekelompok orang ini sudah mau mati karena tidak ada air. Lalu kemudian dimintalah oleh kelompok ini menunjukkan di mana air yang bisa menjadikan kami bertahan hidup. Kamu kan baru saja dari tempat air ya? Iya. Di mana sumbernya? Kami mau mati gara-gara tidak ada air. Lalu laki-laki yang baru mandi ini nampak basah rambutnya, dia bilang bahwa saya tahu tempat air itu, tetapi janji ya, kalau saya tunjukkan di tempat sumber air itu, kalian nanti boleh tinggal di situ sementara saja, jangan lama-lama. Karena itu tempat ya, tempat itu adalah tempat punya saya. Kalian tidak boleh tinggal lama-lama di tempat ini. Nanti kalau saya kasih tahu kalian harus pergi ya, janji? Iya, kami janji. Yang penting kami cukup saja untuk dapat air bertahan hidup ini dan pergi lagi ke perjalanan kami yang jauh itu. Oke? Okay? Ya.
Akhirnya laki-laki ini bawalah sekelompok orang ini yang sudah mau mati ini, karena tidak ada air. Dibawakanlah ke tempat yang sumber air itu. Ternyata di tempat sumber air itu ada taman. Ya namanya tempat sumber air kan akan tumbuh banyak tumbuh-tumbuhan. Sampai di situ, sekelompok orang yang perjalanan jauh tadi sudah hampir habis ininya, bekalnya, mau mati, jumpa sumber air. Ternyata di dekat sumber air itu ada taman yang bagus. Akhirnya netaplah sementara mereka ambil air dan beristirahat di tempat itu. Setelah itu beristirahatlah mereka. Senanglah mereka tinggal di tempat itu. Oh man, Yohana tamai yang kampung ni. Ya. Mulaga ada tempat indah sekali. Akhirnya mereka buat kemah di situ. Apam di sini. Ya, kemudian lehnya pegat buguri di sini. Lehnya kan macam-macam. Pula untuk baca kuno kudih supaya dia tak pegat. Sok si kameng macam-macam. Sementara tapi. Ya. Lama kelamaan akhirnya sudah nyaman di situ. Kamangan. Ya. Leh pegat kemah akhirnya kami tak kaya kau pegat rumah. Rumah dari triang pegat dari keamanan. Setelah mereka senang seperti itu, datang yang punya tadi itu. Katakan bahwa, hai, kaji berangkat. Sudah bisa berangkat. Gak boleh lagi di sini. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Ngambil air, beristirahat, habis itu berangkat. Janji awal kan? Kan saya yang punya ini. Saya yang kasih tahu kalian. Ya. Sekarang sudah saatnya kalian semua berangkat. Gak boleh ada yang tinggal di sini. Apa kata sebahagian orang ini? Sebahagian kecil udah buat rumah bagus-bagus, bungkus mereka balik, bawa secukupnya air, jirgen semuanya dalam air, semua bekal-bekal sudah dimasak tadi, sebekal secukupnya untuk berangkat. Sampai di kan dalam perjalanan ada tujuan yang jauh mereka. Sebahagian daripada mereka mempersiapkan bekal untuk sampai ke tujuan akhir. Walaupun enak nyaman tinggal di tempat itu, berangkat mereka. Masih ingat kepada janji awal, masih ingat kepada rencana awal. Sebahagian besar yang lain sudah nyaman di situ, enggak mau lagi. Sudah nyaman di situ, enggak mau lagi berangkat ke perjalanan mereka yang asalnya mereka pergi ke sana. Sudah tidak mau lagi. Kamangat ngan si kameng itinan, kamangat ngan rumah yang kala gebugak ubah kahai lumpegat. Akhirnya tinggallah mereka di tempat itu, tidak melanjutkan perjalanan lagi. Inilah umpama yang disebutkan oleh Nabi dalam kisah ini. Umpama aku dengan kalian. Akulah laki-laki itu, kata Nabi, yang kasih tahu kalian sudah bisa berangkat. Ya, sudah bisa berangkat, tidak boleh lagi di tempat ini. Itu adalah umpama seorang Nabi yang suruh kalian. Jangan lupa kepada janji awal. Jangan lupa kepada rencana awal. Rencana awal apa? Tujuan kalian di sana jauh. Di sini hanya untuk cari air, kemudian mempersiapkan bekal sedikit sudah supaya sampai di rencana akhir kalian. Maka kebanyakan daripada kalian lupa pada rencana itu gara-gara jumpa tiba-tiba taman yang sementara dia singgah ini. Itulah umpama dunia kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Itulah pula umpama sebahagian kita yang sudah tidak mau lagi mempersiapkan diri untuk akhirat. Ya. Sudah yang penting untuk makan hari ini dan besok sudah. Enggak dipersiapkan bekal untuk ini, enggak diambil ada ikan, maka jemur ikan itu supaya bisa dibawa ke dalam perjalanan. Hana takawe uronyo pajoh uronyo. Kawe uronyo pajoh uronyo, ya. Besok kawe lagi pajoh lagi, ya. Enggak, sebahagian orang ini dia ambil ikan itu, dia jemur dulu, bahkan dia simpan ini untuk bekal di perjalanan. Walaupun hari ini makan sedikit saja, lebih banyak disimpan. Kenapa? Demi sampai di perjalanan nanti, daripada dek dan dek, ya, lebih baik dek ino tiat, ya, jangan sampai di perjalanan. Ini orang yang mikir bahwa hari ini dia ambil ikan di tempat itu, dia makan terus semuanya, enggak ada yang disisakan. Kalau mau berangkat nanti, mau bawa apa? Begitulah umpamanya. Nah, begitulah umpama pula dengan kita.
yang ya, walaupun sedikit kita lapar di tempat ini, yang penting bekal di perjalanan ada, kita tidak akan lapar di sana. Begitulah akhirat kita. Walaupun susah sedikit di sini, yaitu adalah di taman ini sementara. Yang penting aman di perjalanan dan sampai ke tujuan akhir, ke negeri, ke tempat kita akan kembali, yang di sana ada orang tua kita, di sana ada ayah ibu kita, di sana ada orang-orang yang kita cinta, kita cintai. Begitu pula dengan kita, ayah kita, ibu kita sudah duluan tidak ada, sudah duluan mungkin sudah pergi ke alam baka. Mereka rindu mau lihat kita, maka kita pun siap-siap untuk jumpa dengan orang tua kita itu. Nyo, nyena mungkin tanya pegah mak kita nyo, ayah kita nyo, ka awai guo bak Allah. Urungnya rindu untuk kalan anak tu. Na beda anak ganyan jamun dengan ino. Ya, wate merumpak mungkin setelah meninggal kita nanti jumpa. Kok mantang bata lagi awai? Hana lebih soleh lagu. Jamun banyak ke lor meninggal lagi nyo bata? Pakan karayu, wate merumpok tanya oleh meninggal ke mak tu, macam betul lagi awal aku. Hana kata pedro tu. Haknya kan lebih bagus. Haknya kita lebih baik. Kita merantau juga seperti itu. Kalau pulang kampung, ya, sama lagi awal, kepo sih yang merantau. Ya. Kalau seandainya kita mau pulang kampung nampak dilihat sukses, nampak dilihat lebih alim, nampak dilihat lebih bagus, lebih baik, rindu dan bangga kita tahu kampung. Bangga kita pulang kampung kita. Kenapa? Nampak kita berbeda. Maka begitu pula lah mungkin kalau boleh kita katakan, orang tua kita yang sudah mendahului kita menginginkan tegalon onyo anak lu nawai. Yang lu berdoa di mana? Jadi lebih soleh, lebih baik. Supaya kita paham, dunia itu seperti ini. Jangan kita pikir sudah putus hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita tidak putus. Walaupun kita sudah tua, tapi kita hasil dari doa kedua orang tua kita. Begitu hakikat dunia kita ini. Baik, untuk yang kedua, an yanzilal mu'minu nafsahu fid dunya ka'annahu musafirun ghairu muqimul batta innama huwa sa'irun fi qati manazili safar hatta yantahi bi ila safaril akhir wa huwa al maut. Perumpamaan yang kedua dibuat oleh Nabi itu adalah seorang mukmin itu menjadikan dirinya itu adalah seperti musafir, sama sekali tidak tinggal. Wa innama huwa sa'irun fi qati manazili safar. Tapi dia itu adalah terus berjalan sampai kembali ke akhirat, yaitu mati. Nah, contoh yang kedua kata Nabi adalah aw abiru sabil. Itu adalah orang yang terus berjalan tidak berhenti. Kalau tadi diumpamakan ka'annaka gharib, engkau adalah seorang di perantauan, sempat tinggal tapi tinggal sementara saja. Sedangkan perumpamaan yang kedua abiru sabil itu jalan terus tidak pernah berhenti. Nah, berhenti di akhir adalah di mati di akhirat itu, akhirat atau matinya kita. Jadi
Ini adalah dua umpama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia ini. Wa man kana hadhi haluhu fid dunya fa himmatuhu tahsilu zadu safar wa laysa lahu himmatun fil iktisar fi talab mata'id dunya. Maka kalau begini adalah ininya dia, terus berjalan tanpa henti, maka selama dalam perjalanan yang dia inginkan itu tak lain adalah apa? Tak lain adalah bagaimana dia mendapatkan bekal sedikit demi melanjutkan perjalanannya. Ini dia, ya. Disebutkan oleh Nabi dua umpama kita tinggal di dunia ini. Qala Daud At-Ta'i innamal lailu wan naharu marahilu yanziluhan nasu marhalatan marhalatan hatta yantahi dhalika bihim ila akhir safarihim fa in istata'ta an tuqaddima fi kulli marhala zadan lima baina yadayha faf'al fa in inqita'a as-safar an qaribin ma huwa wal amru a'jal min dhalika fazawwid li safarika waqdi ma anta qadin min amrika fa ka'annaka bil amri qad baghatka. Kata Daud At-Ta'i, beliau bilang bahwa sesungguhnya malam dan siang itu adalah seperti engkau menempuh perjalanan marhalah-marhalah. Jadi setiap engkau berhenti, maka ambil kebutuhanmu untuk perjalanan selanjutnya. Berhenti lagi, ambil perjalananmu untuk selanjutnya, bekal. Teruslah hidup seperti itu. Setiap fase kita berhenti, buat ambil bekal untuk perjalanan yang selanjutnya, sampai kita menuju kepada batas akhir atau tujuan akhir dalam hidup kita. Begitu kata beliau, umpama kita hidup di dunia ini. Mau seperti tadi di perantauan, boleh. Atau mau menganggap dunia ini adalah seperti dalam perjalanan. Kita pergi, perlu kepada bensin, nanti berhenti, kemudian makan minum, kemudian bekal untuk di tempat lagi nanti untuk di perjalanan, ambil lagi, beli sesanggupnya, berangkat lagi. Teruslah seperti itu. Maka hidup kita pula seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Di akhir daripada ini, qala al-Fudail bin Iyad li rajulin kam atat alayka qala 60 sana. Ini perlu didengarkan semuanya di akhir daripada pertemuan hari ini. Fudail bin Iyad ini terkenal sekali, salah seorang daripada wali Allah. Kam atat alayka, berapa umurmu sudah? Kata Fudail bin Iyad, beliau bertanya kepada seorang laki-laki. Qala 60 sana. Laki-laki ini bilang, umur saya sudah 60 tahun. Ya. Sudah pensiun atau belum? 60 tahun. Sudah ya, sudah pensiun. Qala fa anta mundu 60 sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Lalu berkatalah Fudail bin Iyad, berarti engkau selama 60 tahun sudah berjalan menuju kepada Tuhanmu, engkau hampir sampai. Berarti engkau selama 60 tahun berjalan menuju kepada Tuhanmu, berarti engkau hampir sampai. Faqala ar-rajul, laki-laki itu bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Fudail, ata'rif tafsirahu? Ma taqul? Orangnya langsung kegerak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gata te apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang gatakan? Faman alima an inna anna lillahi abdun wa ilaihi raji'un, faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un faly'lam annahu mauqufun, wa man alima annahu mauqufun faly'lam annahu mas'ulun, wa man alima annahu mas'ulun faly'iddu li su'ali jawaba. Gepegah bahwa inna lillahi itu artinya apa? Bahwa kita ini adalah hamba milik Allah dan kepadanya kita kembali. Barang siapa yang dia tahu bahwa dia itu adalah hamba milik Allah dan kepadanya dia kembali, maka hendaklah dia ketahui bahwa dia itu akan
akan berdiri di depan Allah. Dan siapa yang tahu dia akan berdiri di depan Allah, maka dia akan ditanyakan oleh Allah. Dan barang siapa yang ditanya oleh Allah, persiapkan jawaban untuk pertanyaan itu, kata Fudail bin Iyad. Faqala ar-rajul wa ma hila. Berarti engkau harus persiapkan jawaban untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepadamu oleh Allah nanti. Ya, karena engkau miliknya. Faqala ar-rajul, laki-laki ini bilang apa? Wa ma hila? Gimana cara amalnya? Hantip pertanyaan, hantip jawaban lo. Berarti 60 tahun kalawenyo lon menuju kepada Allah, tapi lon hana lo persiap siapa lo gimana? Saya perlu persiapkan apa-apa untuk itu. Kalau memang saya akan ditanya nanti. Bagaimana caranya malhilah? Gimana cara alun? Mungkinnya karapto, karapro kan 60 tahun. Ya. Qala yasira. Mudah. Ya ini. Ketahuilah ya, bagi yang belum mempersiapkan jawaban untuk menuju Allah padahal umur sudah 50, sudah 60 tahun, padahal dia hampir sampai. Caranya apa? Ya sirah, mudah. Caranya mudah. Apa? Qala fama hiya? Apa cara itu? Ya qala tuhsinu fi ma baqiya yaghfirullahu laka ma madha. Perbaikilah kualitas hidupmu yang masih tertinggal ini. Mudah-mudahan Allah perbaiki dan Allah ampuni dosamu yang lalu. Dengarkan baik-baik, kata beliau apa? Tuhsin fi ma baqiya yaghfirullahu laka ma madha. Engkau perbaiki hidupmu dengan baik, dengan benar di akhir daripada umurmu ini, maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu darimu. Fa innaka in asata fi ma baqiya, karena engkau apabila engkau bersalah, berdosa, tidak engkau perbaiki hidupmu yang tersisa ini, ukhista bima madha wa bima baqiya, maka engkau akan diminta mempertanggungjawabkan yang telah lalu dari hidupmu dan dari yang sedikit yang tersisa ini. Perbaiki hidupmu yang masih tersisa ini dengan cara yang baik, betul-betul serahkan diri pada Allah, betul-betul mubut ubena. Kenapa? Saya tahu tidak mempersiapkan jawaban, tidak mempersiapkan apa-apa selama ini sampai 60 tahun. Perbaiki sekarang betul-betul. Kalau engkau perbaiki betul-betul hidupmu, maka Allah bisa ampuni yang telah lalu. Tapi kalau engkau tidak memperbaiki yang sebentar lagi ini hidupmu, maka yang lalu semua diminta engkau tanggungjawab semuanya, yang sebentar lagi juga akan minta dipertanggungjawabkan. Itu tidak. Itu sangat sulit dan sangat susah. Itu dia amanah daripada Fudail bin Iyad kepada siapa? Kepada yang telah diberikan oleh Allah umur 60 tahun atau bahkan lebih. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.